Assalamualaikum para kecoh mania. Gimana kabar kalian untuk siang kali ini? Mudah-mudahan kabar kalian di siang hari ini, tepatnya nih hari Jumat ya kan kawan, di awal bulan tanggal 1 September. Saya masih berada di Pasar Bung Pramuka, Matraman, Jakarta Timur. Ini tepatnya saya sedang kembali lagi ke kiosnya SKJ karena untuk hari ini tadi saya dapat kabar ataupun dapat undangan oleh Mas Dimasnya ya, bahwa untuk hari ini stok pilihan burung yang tersedia untuk hari ini melimpah, banyak sekali pilihan. Jadi untuk kesempatan berikut ini saya akan mencoba mengupdate kembali harga burung yang tersedia pada tanggal 1 ini di kiosnya SKJ di hari Jumat, penuh berkah tentunya ya. Assalamualaikum Mas Dimas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari Jumat ini, awal bulan ini nih? Alhamdulillah. Apa ini alhamdulillahnya? Sehat apa? Alhamdulillah sehat selalu ya. Ini untuk hari ini tadi katanya ada kabar banyak burung pilihan untuk hari ini ya. Ada burung apa saja Mas Dimas? Apa aja, komplit Mas Bro. Komplit ya. Ada lakbet, kutub lokal, jalan kebu, kenari, bongkaran, banyak, penter, ada, murai banyak, kundanduk, ada, kadal buaya juga. Kadal buaya juga tersedia ya. Ini yang lagi promo-promo untuk hari ini apa nih, yang promo di luar nalar nih? Ya, gampang lah itu ntar Mas Bro. Pokoknya jangan di skip-skip videonya aja ya. Nanti juga ada kejutan-kejutan di dalam videonya Mas Dimas ya. Oke, nah kalau sebelum saya update harga burungnya Mas Dimas, yang ingin mantau kemari itu untuk lokasi kiosnya SKJ itu ada di mana sih? Di dalam Mas Bro. Ada di? Dalam pasar. Dalam pasar, oke. Untuk kiosnya alamatnya di? Alamatnya di Pasar Burung Pramuka, lantai dasar lokasi 1920, Matraman, Jakarta Timur, Jakarta Indonesia Mas Bro. Jakarta Indonesia ya, Matraman, Jakarta Timur, Pasar Lama. Gedung lama juga ya. Gedung lama blok A AKS 19 AKS 20 ya. Oke, terus kalau untuk pengiriman ataupun pemesanan Mas Dimas? Pengiriman insya Allah dilayani Mas Bro sekitaran Jabodetabek, kemudian kita Mas Bro. Oke, lewat WA aja ya. Pokoknya intinya untuk pengiriman ataupun pemesanan mah melayani. Mau ecer, mau grosir pasti juga dilayani juga ya. Oke. Kalau untuk tuker tambah gimana? Masih belum? Tuker tambah di sini fokusnya cuma ke penjualan saja. Jadi kalau untuk tuker tambah tetap tidak melayani ya. Oke, meskipun para kecomannya pernah beli di sini ingin ditukar kembali tidak bisa ya. Tidak diterima. Oke, kalau begitu Mas Dimas saya izin pantau burungnya saja. Oke, yuk kan kawan, kita langsung saja pantau pilihan burung yang tersedia pada kesempatan hari ini di kiosnya SKJ ini. Ada pilihan burung apa saja ya kan kawan, tapi sebelum saya update harga burungnya, untuk kalian yang belum subscribe channel saya mohon bantu subscribe-nya agar kalian tidak ketinggalan informasi seputar update harga burung. Dan untuk pantauan pertama kan buat kalian yang lagi nyari burung konin ya, konin yang masih bahan tentunya. Pilihan stok masih ada kurang lebihnya hari ini di hari Jumat siang ini. Ada 6 ekor yang sudah metalik dan juga yang masih trotol pilihan jantannya. Nah ini kurang lebih seperti ini kan pilihan burung koninnya. Kalau kemarin Mas Dimas untuk konin harga Rp80.000 ya. Nah ini karena stok tinggal 6 ekor ada perubahan harga apa enggak nih? Ini dikasih murah aja nih Mas. Oke, ini mau dikasih murah berarti masih dengan harga promo ya. Untuk harga berapa Mas Dimas sekarang? Yang trotol dikasih Rp65.000 Mas. Yang trotol Rp65.000, oke. Terus yang metaliknya? Yang metalik ada dua itu Rp30.000-an. Untuk yang metalik ya? Untuk yang metaliknya 25 aja. Cuman ya kalau yang metalik ini kayak gini ya masih matang. Oh, jadi dengan harga 25.000 tapi ada kekurangannya ya. Burungnya gemuk cuman ini matanya. Agak matanya sebelah ya. Matanya merem sebelah kan kawan, untuk harga di angka 25.000 saja. Kalau yang trotol sehat-sehat ya Mas Dimas ya. Sehat-sehat. Sehat-sehat dengan harga 65.000 saja dari jenis burung konin ini. Yuk silakan yang lagi nyari burung konin dengan harga murah meriahnya bisa merapat saja ke kiosnya SKJ ya kan kawan. Terus ini ada pilihan burung jala kebo, tapi sepertinya masih anak ya. Masih anak.
Anak mandiri ya kan kawan, mata putih untuk burung jalak kebo ini. Stok pilihan tinggal 4 ekor saja. Ini tepatnya kurang lebih jam 1 siang ya kan, pulang Jumatan. Jalak kebo anak mandiri pilihan hanya ada 4 ekor. Untuk harga per ekor kan kawan cukup dibanderol dengan harga Rp140.000 saja. Ada burung lepas ya kan kawan ya. Burung lepas dari jenis burung caranting di atas. Caranting pilihan jantan tuh ada di atas lepas. Nah ini lagi persiapkan pulut ya kan kawan. Lagi mempersiapkan pulut tuh untuk mulut burung carantingnya. Dan ternyata untuk burung jalak kebo lolohannya stoknya masih aman. Masih banyak tersedia pilihan ya kan kawan. Untuk harga per ekor cukup di angka Rp140.000 saja dari jenis mata putihnya. Ada juga nih jalak putih dan juga jalak suren. Ini jalak surennya masih diloloh apa sudah mandiri ya? Mas Andrik, ini jalak suren yang sebelah sini lolohan apa enggak? Ini lolohan. Oh yang ini yang lolohan. Berarti ini yang mandiri? Ya. Oke, berarti ada dua pilihan untuk jalak surennya. Pilihan aman ya kan, banyak juga untuk jalak suren yang masih dilolo seperti ini. Pasti ada pilihan jantan ada betinanya. Untuk harga per ekor cukup dibanderol dengan harga Rp250.000 saja. Dan untuk yang burung jalak putih yang masih dilolo juga stoknya ada satu ekor di sini. Untuk harga cukup dibanderol dengan harga Rp350.000 saja. Oke, nah ini untuk yang sudah mandirinya kan kawan, stoknya juga tersedia banyak. Tapi untuk harga sama ya, mau yang mandiri ataupun yang masih dilolo. Harganya cukup dibanderol dengan harga Rp250.000 saja dari jenis burung jalak suren ini. Stok aman, ada dua kandang pada kesempatan hari ini. Terus jalak kebo. Nah, kalau sekarang jalak kebo yang masih bahan, banyak pilihannya kan kawan. Kemarin terakhir saya update harga burungnya di angka Rp35.000. Kalau untuk sekarang berapa Mas Dimas jalak kebo? Gue balik nih. Oke, kalau sekarang kan kawan kembali normal lagi ya. Meskipun masih promo, biasanya di angka Rp50.000 saja. Nah, pada kesempatan kali ini untuk burung jalak kebonya cukup di angka Rp45.000 saja. Untuk pilihan ada 1, 2, 3, 4, 5 kandang. Berarti aman untuk pilihan burung jalak kebonya. Beralih ke sebelah sini kan kawan untuk kalian juga nih yang lagi nyari burung pleci. Nah di sini stoknya juga banyak sekali. Untuk kesempatan hari ini ada pilihan burung pleci dakun Bali ataupun lebih terkenalnya pleci dakbal. Stok ada dua pilihan, dua kandang. Untuk burung pleci dakbal ini tentu yang masih bahan. Pasti ada pilihan jantan, ada pilihan betina. Berapa Kang Fajar? Apa tuh? Dakbal. Oke, untuk harga per ekornya cukup di angka Rp30.000 saja. Terus pilihan burung pleci gunkar. Oke, berarti ini Gunung Karang ya. Gunung Karang apa Bus Tommy nih? Bus Tommy ya. Oke, pleci pilihan Bus Tommy-nya juga aman. Banyak juga pilihannya kan kawan, tentu yang masih bahan juga. Ada pilihan jantan, ada pilihan betina, pasti untuk pilihan burungnya. Berapa? Untuk harga per ekor burung pleci Bus Tommy yang masih bahan seperti ini kan kawan bebas pilih. Masih dengan harga Rp30.000 saja. Terus Monty, berarti Montanus. Nah, seperti ini kan kawan pilihan burung pleci Montanusnya. Yang masih bahan juga
Stok aman, ada dua kandang juga untuk pleci montanusnya. Wah, ada pleci badan gede ini kan kawan ya. Cah daun dicampurin sama burung pleci montanus. Montanus berapa? 40. Untuk montinya kan kawan cukup dibanderol dengan harga 40.000 saja. Cah daun berapa, Kang? Oke, untuk burung cah daunnya cukup dibanderol dengan harga 60.000 saja. Terus awar-awar. Tuh, awar-awar juga untuk hari ini banyak juga pilihannya yang masih bahan. Tentu ini burung jenis pemakan serangga kan kawan, yang masih bahan. Ada yang mulus, ada yang bondol untuk pilihan burungnya. Berapa awar-awar? Oh, ini udah habis. Awar-awarnya ternyata kan kawan sudah habis, sudah diborong sama pedagang ya. Tapi kalau ada stok lagi, untuk harga cukup dibanderol dengan harga 60.000 saja. Ini paling murah ya, se-Indonesia. Oke, yang paling murah se-Indonesia. Intinya mah paling murah di Pramuka ya kan, namun stoknya habis untuk hari ini dari jenis burung awar-awar ini ya kan kawan. Pilihan burung opior paruh tebal juga hari ini. Wah, pokoknya banyak juga pilihannya. Tapi ini mah belum laku ya. Belum diborong, ini mah belum ya. Oke, kalau yang opior paruh tebal mah burung ada yang borong kan kawan. Jadi stok masih aman. Yang tentu yang masih bahan, ada pilihan jantan betinanya pasti tersedia pilihan. Dari jenis burung pemakan buah-buahan ini. Serangga juga dia doyan ya kan kawan ya. Untuk burung opior paruh tebal ini mah. Kebetulan untuk hari ini juga lagi promo ya kan kawan. Kalau normalnya kan di angka 90.000. Nah, ini untuk harga per ekornya cukup dibanderol dengan harga 75.000 saja. Mulus, bondol untuk harga sama. Kurang lebih ini pilihannya ada 30 sampai 40 ekoran di kandang ini untuk OPT-nya. Untuk pilihan burung kutilang mas juga hari ini stoknya masih banyak. Kebanyakan yang tinggal bondolannya saja ya kan kawan. Tentu yang masih bahan untuk pilihan burung kutilang mas ini. Nah, ini juga masih dengan harga promo ya kan kawan. Terakhir kemarin di angka 35.000. Sekarang diturunin saja untuk promonya biar cepat habis saja. Cukup dibanderol per ekornya di angka 30.000 saja kan kawan, dari jenis burung kutilang mas ini. Untuk harga normalnya yang mulus yang bondol di angka 50.000 ya. Ini di sini mah di kios SKJ, karena ini menyambut awal bulan kan kawan, langsung saja diturunin lagi promonya kembali. Cukup dengan harga 30.000. Pilihan burung perenjak atas juga untuk hari ini stoknya aman. Bukan aman lagi, tapi masih tersedia banyak pilihan. Ini yang masih bahan, belum makan per total dari jenis burung pemakan serangga. Pasti pilihannya ada jantan sama betinanya kan kawan untuk burung perenjak atas ini. Harga per ekor kan kawan cukup dibanderol dengan harga 25.000. Dan untuk pilihan burung kinoi yang masih bahan juga, hari ini stoknya tersedia pilihan. Nah, ini seperti ini kan kawan, pilihan burung kinoi. Ada yang tulisannya trotol tipis, berarti ini pilihan jantan. Cuman untuk trotolnya masih sedikit. Tapi benar-benar pilihan jantan tuh. Untuk stok juga banyak. Burung kinoi trotol tipisnya. Satu yang masih bahan kan kawan dari jenis burung kinoi ini. Burung pemakan buah-buahan. Sampai ujung sono untuk yang burung kinoi trotolannya. Mas Inggi, ya. Untuk kinoi. Ya. Hari ini pilihannya yang selain yang tropis ada apa lagi nih?
Untuk kino ini kebetulan tinggal yang tropis. Oh, untuk hari ini tinggal yang tropis saja ya. Oke, berarti untuk yang betina ataupun yang sudah nopeng habis. Habis. Habis, oke. Untuk harga kino tropis yang masih bahan berapa? 125. 125.000. Benar ya? Serius? Serius? Serius. Padahal trotol ya? Iya. Trotol pilihan jantan dengan harga 125.000 saja kan kawan untuk pilihan burung kinonya. Silakan yang berminat mah langsung saja merapat kemari ke kiosnya SKJ karena ini benar-benar gila harganya. Sangat murah sekali di angka 125.000 saja. Bebas pilih ya karena pilihan banyak juga untuk burung kino tropisnya. Pada-pada sore mending itu. Terus nah ini ada pilihan caijo. Caijo PH ya kan kawan, paruh hitamnya. Burungnya ngumpet, keumpet sama pisang. PH berapa Mas Egy? Caijo PH 2,5. Untuk harga stok tinggal satu ya? Tinggal satu ekor kan kawan, cukup dibanderol dengan harga 250.000 saja. Pentet hari ini nih, di siang kali ini pilihannya juga ambiar. Untuk stok pilihan burung pentet Jawa Timuran yang masih bahannya, ini pilihan yang bondol-bondol. Ini yang lagi dokor. Terus mana ada yang mulus? Nah ini yang mulus-mulusnya. Ini yang masih agak muda untuk burung pentetnya. Ada ekor juga mulus, namun semuanya masih bahan, belum makan per total. Ini ekor tanggung. Ini yang mulus, ataupun ekornya panjang. Berarti untuk burung pentet yang masih bahan juga hari ini di kiosnya SKJ ini banyak juga pilihannya. Masih Mas? Untuk harga burung pentet kena harga berapa itu yang masih bahannya? Burung pentet. Iya, burung pentet. Seratus yang apaan itu? Yang bondol apa yang mulus? Oh, yang mulus. Kirain mau yang bondol 100.000. Kalau yang bondol 125 boleh. Enggak apa-apa ya. 80 yang bondol. Oke, yang bondol 80.000 dan untuk yang mulus 100.000 ya. Nah, itu dia kan untuk harga burung pentet. Yang tersedia pada kesempatan ini tentu yang masih bahan belum makan pur totalnya. Silakan tuh kalian para pentet mania yang lagi nyari burung pentet mah langsung saja kalian bisa merapat kemari ke kiosnya SKJ yang berada di Pasar Bung Pramuka Matraman Jakarta Timur. Tepatnya ada di lantai dasar gedung lama Blok AKS A19 A20 ya. Dan untuk kalian yang ada di Jabodetabek ataupun di seluruh wilayah Indonesia yang ingin ataupun yang tidak bisa merapat kemari mah, yang burungnya ingin dikirim silakan kalian tinggal hubungin saja nomor telepon yang ada di video maupun yang ada di deskripsinya kan kawan. Kita ke stok burung kacer karena untuk hari ini juga stok burung kacer pilihannya tersedia masih bahan tentunya. Nah ini kacer bondolan kan kawan ataupun ekor ketinggalan ya untuk ekornya. Stok juga pilihannya aman. Untuk burung kacernya ada juga yang mulusnya. Kacer bahan belum makan pur total. Tuh sampai ujung sono juga untuk pilihan burung kacer yang masih bahan dari jenis burung kacer dada putihnya. Untuk harga burung kacer, kena harga berapa yang masih bahan? 230 Mas. Itu yang mulus bondol apa? Mulus bondol sama itu yang dewasa, yang trotolnya kasih 2,5. Oke, jadi mulus bondol harga sama, kalau yang sudah dewasa 230.000 ya. Kalau yang trotol pilihan jantan dengan harga 250.000. Emang ada Mas Dimas? Ada dong. Mana yang trotol? Kacer trotol. Sebelah mana? Oh ini ya. Nah ini untuk pilihan burung kacer pilihan jantan trotol muda hutannya. Belum makan per total ya kan kawan dengan harga 250.000 saja. Ada dengan harga murah untuk hari ini? Gak ada Mas. Gak ada ya. Itu berarti yang paling murah 230 Mas Dimas. Oke. Okay.
Berlanjut lagi kita ke stok burung murai. Tentu dengan pilihan burung murai prediksi ya kan kawan, yang masih trotolan. Hari ini juga yang sudah dipisah-pisah stoknya aman. Intinya banyak sekali untuk pilihan burung murai trotol prediksinya. Ini yang sudah dipisah-pisah di kandang box. Nah, ini agak mantap, agak gede ya. Cuman ya kalau prediksi mah jangan berharap jadi jantan saja. Nah, untuk yang masih di kandang Om Yokan juga stoknya nggak ketinggalan banyak juga. Untuk burung murai trotol prediksi jantannya seperti ini. Berarti kurang lebih hari ini ada sekitar 40-50 ekoran untuk pilihan burung murai trotol prediksi ini. Berapa Mas Dimas? Seperti biasa Mas. 260.000 kas saja kan untuk harga burung murai trotol prediksi ini. Dan pilihan burung tentunya dengan masih murai ya kan kawan. Ini ada pilihan burung murai trotol, tapi ini yang sudah benar-benar pilihan jantan. Ada ringnya juga ya. Ini untuk pilihan ring banner. Berarti kalau ada ring banner mah ada sertifikat tanahnya Mas Dimas. Sertifikatnya udah digadein. Ini mau modal kawin, modal apa? Mau digadein aja sertifikat. Oke, ini ada berapa ekor untuk murai trotolannya hari ini? 1, 2, 3, 4, 5, 7. Ada 7 ekor ya untuk pilihan burungnya. Oke, kalau yang sudah pilihan jantan seperti itu, untuk harga berapa? Berapa? Baik, murai trotol pilihan jantan berapa? Murah bos, kita bandrol cukup 8,5 aja bos. 8,5. Promo tanggal muda. Ini sampai hari apa nih promonya nih? Sampai burungnya habis. Oke, ini kan ada pilihan 7 ekor. Ya. Untuk di harga normalnya 900 ataupun 9,5 ya. Nah, sekarang karena promo awal bulan, jadi untuk harga 850. Nah, itu dia kan kawan untuk harga burung murai trotolan, bukan Mas Dimas yang trotolan ya. Oke. Untuk pilihan aman ada 7 ekor, pokoknya untuk murainya sudah dipisah-pisah. Sampai ujung sana ya kan kawan untuk pilihan burungnya. Mozambik pilihan yang masih bahan. Hari ini juga aman. Nah, ini untuk pilihan jantannya seperti ini kan kawan. Untuk pilihan burung Mozambik yang masih bahan, yang masih mudanya. Ini kurang lebihnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Banyak. Oh, masih banyak ya. Di luar juga masih banyak. Oke, berarti untuk pilihan burung Mozambik aman ya kan kawan. Banyak stoknya. Kurang lebih melimpah ya, ada 50 ekoran. Pilihan jantan. Tinggal pantau-pantau saja merapat kemari. Siapa tahu kalau dipantau langsung mah dapat yang ngeriwikan. Ngeriwik kasar tentunya ya. Bisa-bisa bunyi ya. Betina ada untuk hari ini? Mana betinanya? Betina siap mangkal ini. Betina siap mangkal ya. Oke, nah seperti ini kan kan untuk burung Mozambik betinanya. Di kalung ataupun di leher bawahnya ada garis-garisnya. Garis-garis berwarna hitam. Betina berapa Mas Dimas? Untuk betinanya cukup di angka 250.000 saja. Terus kalau untuk yang jantan berapa Mas Tinggi? Mozambik jantan 380.000. Berarti ini promo juga. Promo. Oke, kemarin untuk harga 400.000 ya kan kawan? Untuk sekarang nih harganya berarti baru lagi dengan harga 380.000 saja untuk pilihan jantannya. Pokoknya mengerikan ya. Untuk pilihannya juga dan harganya juga salut, namanya bener-bener baful edan ya kalau di sini mah. Harga berarti enggak. Oh, ini sold out nih dari pasti kenari ya. Ini kenari loper warna gelap pilihan jantan. Jantan tulen. Bisa dicek sama saya? Oh iya, pennya naik seperti Mas Dimas naik ya.
Lanjut Mas Dimas. Setelah ke Mozambik berarti kita ke burung kenari. Ini ada pilihan burung kenari AF. AF. Kenari AF ataupun kenari AF. Ini seri AF yang gacoran lagi pada mabung. Ataupun yang lagi pada malas bunyi kan kawan, pilihannya aman. Untuk warna juga bervariasi pilihan warnanya. Masih dengan harga 28. Oke, untuk harga kan kawan, kenari seri AF gacoran lagi pada mabung ini ataupun yang lagi pada malas bunyi, bunyinya masih pelan-pelan. Untuk harga cukup di angka 270.000 saja. Kalau untuk yang sudah gacoran nih, di atas juga ada pindahan ya kan kawan, kandang-kandangnya dipisah-pisah hotelnya. Jadi kasta hotelnya tuh beda ya kalau sama yang ini. Kalau yang mabung di kotak-kotak. Nah, kalau ini mah di apartemen kan kawan, apartemen paling mewah yang sudah gacorannya. Biasa. 320. Oke, bebas pilih warna kan kawan, mau warna gelap ataupun warna cerah. Dengan harga 320.000 saja untuk pilihan kenari seri AF yang sudah gacoran. Tinggal pantau saja merapat kemari untuk dengar bunyinya. Perhatikan irama lagu, durasi dan juga untuk cengkoknya ya kan kawan. Berlanjut ke seri bahan. Di sini juga untuk kalian yang lagi nyari burung kenari seri F1. Masih bahannya, stoknya juga masih ada berapa ekor untuk hari ini? 1, 2, 3, 4, 8 ekor kan kawan ya. Ini campur, ada pilihan jantan, ada betina. Kalau kemarin promonya di angka 200.000 karena ini tinggal 8 ekor saja. Jadi promonya diturunin harga, cukup dibanderol dengan harga 180.000 kan kawan. Di mana lagi ya untuk harga burung kenari F1 dengan harga 180.000 saja? Itu hanya ada di kiosnya SKJ. Bergeser di sebelahnya untuk kalian yang lagi nyari burung kenari pilihan seri loper, masih bahan juga nih, ada pilihan warna putih, warna panda kan kawan, campur juga untuk pilihannya, ada jantan ada betina pastinya, umurnya kurang lebih 2-3 bulanan. Warna putihnya masih di jalur promo di angka 125.000. Untuk pilihan warna pandanya kan kawan, cukup di jalur ataupun di angka 170.000 untuk warna pandanya. Silakan yang berminat, yang lagi nyari burung kenari yang masih bahan, langsung saja merapat ke sini ya kan kawan. Dan untuk membedakan antara jantan betinanya ya, kurang lebihnya seperti yang sudah saya sering katakan, bisa dilihat dari pennya saja ya kan kawan. Kalau pennya menonjol ke atas itu biasanya pilihan jantan. Kalau dia tidak menonjol ke atas biasanya itu pilihan betina. Namun itu juga tidak menutup kemungkinan ataupun tidak 100% benar ya kan kawan. Itu mungkin kurang lebihnya 70%-an untuk mendekati kebenarannya. Selain yang masih bahan seri loper warna putih dan warna panda, untuk kalian juga nih yang lagi nyari burung kenari pilihan seri loper warna cerahnya dengan stok terbaru hari ini juga ambiar banget untuk pilihannya. Ini juga sama, masih pilihannya masih campur. Pasti ada jantan ada betina, tinggal pilih-pilih saja sesuai dengan keinginan yang kalian lagi dicari. Mau pilih jantan tinggal beli jantan, mau pilih betina ya tinggal pilih betinanya. Enak mah milih-milih sendiri. Jadi bebas ya kan kalau milih-milih sendiri mah. Tuh, untuk pilihan warna juga aman. Dari kenari seri loper warna cerah ini. Untuk harganya sendiri kan kawan, masih dengan jalur promonya. Untuk warna loper warna cerah ini. Dengan harga 100.000 saja. Mau jantan, mau betina, untuk harga sama. Tuh, pilihan aman. Masih ada 1, 2, 5 kandang dari seri loper warna cerah ini. Warna gelap juga kan kawan, gak ketinggalan pilihannya tersedia ya. Nah, ini yang AF gacoran tuh di atas lagi bunyi.
AF loper warna gelap yang masih bahan. Ini juga banyak juga pilihan warna star blue-nya ya kan kawan. Warna gelap tapi pilihan star blue di sini tersedia pilihan. Umurnya juga sama, kurang lebihnya 2-3 bulanan proses ke gacornya ya. Itu mah tergantung karakter burungnya kan kan. Kadang-kadang kan ada para kenari mania nanya nih bang, kalau dari bahan ke gacoran kira-kira berapa bulan? Pasti jawabannya tidak bisa ditentuin ya kan kawan, tergantung karakter burung dan juga tergantung karakter kita ngerawat burungnya seperti apa. Kalau kasih makan doang tidak dijemur-jemur mah pasti akan lama kan kawan untuk gacornya. Tapi kalau insya Allah kalau rajin jemur, perawatannya kandangnya selalu bersih, malam di kerodong pasti ya biasanya paling lamanya 3 bulan ya kalau kita rawat benar mah. Tapi ada kalanya juga kan kawan sampai umur 1 tahun juga ada juga ya. Meskipun jantan kadang-kadang tidak ataupun belum bunyi ataupun cuma ngeriwik saja itu sudah biasa kalau di jenis burung kenari ini. Oke, kita langsung saja ke harganya. Untuk harga mah masih dengan harga 80.000. Kalau kalian ngambil 2 ekor masih dengan harga 150.000 saja kan kawan. Untuk pilihan burung kenari seri loper warna gelap ini. Nah, Mas Dimas lagi ngelayanin juga para kanari mania yang lagi nyari ataupun milih burung kenari dari seri lopernya. Tuh, dilihat, ditiup dulu pennya. Kalau pennya naik ke atas berarti jantan. Ngacengan, Mas. Jangan lupa perhatikan kakinya ya, kukunya. Terus juga matanya. Matanya jangan sampai ada yang titik putih. Kalau kalian lebih teliti mah jadi tidak akan kecewa untuk akhirnya ya kan kawan ya. Yo, selain dari jenis burung kenari, ada jenis burung pemakan biji-bijian di sini pilihan burung lovebird kan kawan. Hari ini juga ada pilihannya nih. Lovebird ada dewasa ada yang baby, untuk warna juga ada paskun, ada pasjo. Josan ataupun hijau standar, untuk ewing juga masih ada. Biru standar juga nggak ketinggalan, stoknya tersedia kan kawan. Berapa Mas Dimas untuk lovebird harganya? Jo 60. Yang warna hijau standar 60.000. Pas Jo? Sama lah. Pas Jo 60.000. Biru standar? Biru sama olive kasih 70. Oke, biru sama olive cukup dengan harga 70.000 saja kan kan untuk harga burung lovebird ini. Ada juga nih seperti biasa untuk Mas Dimas mana parkit? Wah, awas. Mana parkit? Tinggal dikit doang, Mas Bro. Oke, parkit tinggal beberapa ekor saja kan kawan seperti ini untuk pilihan burung parkitnya. Pasti ada pilihan jantan ada betina ya. Berapa? 50.000. Untuk harga per ekor cukup dibanderol dengan harga 50.000 saja. Berarti kita ke perkutut nih. Oke, ini perkutut campur-campur ya. Banyak pilihannya nih, dari yang pertama pantauan kita ada pilihan burung perkutut Bali kan kawan. Seperti ini untuk pilihan burung perkutut Balinya. Masih ada yang muda, ada yang juga yang sudah dewasa campur. Pasti juga ada jantan ada betina bisa. Kalau biasanya para kungmania pilih-pilih perkutut mah di antara jantan sama betinanya pegang-pegang itunya ya, capit udangnya, model sama lovebird. Untuk harga berapa Mas Dimas? 45.000. Oke, kutut Bali cukup dibanderol dengan harga 45.000. Terus di sampingnya ada perkutut Bangkok Perdana kan kawan. Bangkok Perdana ataupun perkutut Bangkok yang masih anak. Masih dengan harga 50.000. Berarti lanjut ke kutut silver. Hari ini juga banyak pilihan kan kawan untuk perkutut silvernya. Ini kurang lebihnya ada 20 ekor. Kebanyakan yang udah ini ya udah mulai dewasa ya Mas Dimas ya. Udah mulai dewasa ada silver, ada krem ya kan kawan. Pilihan harga berapa? 80. Oke, masih dengan harga 80.000. Di samping mana campur putih lurik, cemani dan juga jambul-jambulan ataupun songgoratu lebih terkenalnya.
Seperti itu kan kawan pilihan burung perkututnya. Putih lurik berapa Mas Dimas? Yang putih lurik 130. Oke, putih lurik mudanya 130.000. Jambul? Jambul juga sama kan kawan 130.000. Cemani muda? 80.000. Nah, itu dia untuk cemani mudanya cukup di angka 80.000. Berarti kita ke sebelah sini untuk pilihan burung perkutut lokal ya. Hari ini juga banyak juga pilihannya untuk perkutut lokalnya. Kurang lebihnya ada 6 kandang kan kawan? Berarti 100 ekor lebih untuk perkutut lokal yang tersedia pada kesempatan hari ini di kiosnya SKJ ini. Mana Mas Dimas? Nomor 3 nih. Nomor matanya. Oh iya itu Rondo Semoyo. Ini Rondo Semoyo Mas Dimas, mata ataupun kelopak matanya berwarna kuning. Ya berarti Mas Dimas mulai ngerti-ngerti untuk perkutut katuranggan ya kan kawan. Untuk kalian juga para pecinta burung perkutut katuranggan yang ingin ngombyok-ngombyok perkutut katuranggan, silakan tinggal pilih-pilih saja, acak-acak saja ya kan kawan burungnya. Siapa tahu kalian dapat burung katuranggan yang lagi kalian cari. Model kan di sini juga terpantau ada kalung usus, terus Rondo Semoyo ya kan kawan tersedia. Tinggal cari-cari saja ciri-ciri matinya. Untuk harga seberapa Mas Dimas? Harganya 20.000 Mas Bro. 20.000 bebas pilih ya. Oke, itu untuk harga per ekor. Wah, ada Gendowo Sabdo juga nih kan kawan. Gendowo Sabdo tuh di bawah lehernya tuh berwarna putih. Tapi belum saya tangkap ya apa benar itu Gendowo Sabdo apa bukannya. Pokoknya pasti kalau untuk para kutut maniama yang lagi nyari katuranggan mas, silakan tinggal acak-acak saja ya. Perhatikan dengan teliti, pasti ada. Ini juga seperti kalung tepung nih. Kalung tepung cuman tipis banget, tidak sempurna. Berarti bukan, masuknya kalung usus saja. Apalagi Mas Dimas yang belum saya pantau berarti ini. Jalak suren, jalak putih, dewasa. Jalak suren, jalak putih. Hari ini kebetulan lagi kosong, kemungkinan hari Minggu. Oh, jadi untuk stok burung terbaru dari jenis burung jalak putih ataupun jalak suren terbaru hari Minggu ya. Oke. Berarti udah Mas Dimas ya. Oke, berarti udah ya kan kawan? Udah semua saya pantau ya. Udah semua saya pantau untuk pilihan burung yang tersedia pada kesempatan hari di kiosnya SKJ ini. Berarti untuk perjumpaan kita juga cukup sekian dulu kan kawan. Silakan untuk kalian para kicomania yang lagi nyari burung tersebut mah, kalian langsung saja merapat datang langsung kemari ke kiosnya SKJ yang berada di Pasar Bung Pramuka Matraman Jakarta Timur, tepatnya ada di lantai dasar gedung lama Blok AKS 19A20 ya kan kawan. Dan untuk kalian juga yang ingin informasi lebih lanjut mah gimana Mas Dimas? Oh, biasanya langsung chat Mas Raja Mas. Langsung chat-chat aja ya. Emang mau di chat Mas Dimas? Ya mau di chat sih. Biar agak putih ya. Oke langsung WA-WA saja kan kawan di nomor telepon yang sudah saya sediakan. Mau di video ataupun yang ada di deskripsinya ya. Oke Mas Dimas terima kasih banyak. Untuk kesempatan kali ini saya sudah diizinkan untuk melihat stok burungnya. Mudah-mudahan Mas Dimas, Mas Singgi, Mas Fajar selalu sehat, dagangnya tambah laris manis, tambah apa-apa-apa, ada yang protes, Mas siapa? Mas Michael ya, oke Mas Michael, pokoknya intinya mah dagangannya tambah laris manis, selalu sehat semuanya ya, tambah berkah pula. Saya undur pamit Mas Dimas, terima kasih banyak, oke yuk kan kawan kita kris saja untuk perjumpaan kita kali ini. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat untuk kalian semua, bermanfaat pula untuk saya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kalian yang selalu mendukung channel saya. Mudah-mudahan kalian selalu sehat dan selalu dilimpahkan rezekinya kan kawan. Kita kris saja untuk perjumpaan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.